Salam damai sejahtera dan salam sehat buat saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini Sabtu 30 Januari 2021, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun baiklah kita sebelumnya berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa kiranya menyertai hati saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal 91 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Demikian firman Tuhan. Allah membentengi hidup kita. Bicara soal benteng, saat ini kita sering mendengar salah satu hal yang sangat kita butuhkan dalam menghadapi situasi sulit saat ini adalah yang disebut dengan imunitas atau kekebalan tubuh. Karena dengan memiliki imunitas yang kuat, maka bibit penyakit tidak akan merusak atau membuat kita menjadi sakit. Tetapi jika kita mempunyai imunitas tubuh yang lemah, maka bibit penyakit akan sangat mudah menyerang tubuh kita sehingga membuat kita menjadi mudah jatuh sakit. Imunitas bisa kita umpamakan seumpama benteng pertahanan tubuh kita. Dan demikian jugalah sama seperti nats ini, Allah membentengi kita. Allah adalah benteng hidup kita. Allah seumpama imunitas dalam kehidupan orang yang percaya. Imunitas dengan mengandalkan Tuhan, maka setiap orang yang melekat kepada Tuhan akan diluputkan, akan dilindungi, akan dibentengi, aman di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, seumpama imun yang harus dijaga, maka demikian juga halnya hati kita juga harus kita jaga. Imun bisa saja kuat dengan asupan gizi, dengan menjaga kekebalan tubuh dengan berolahraga, ataupun yang sangat penting yaitu menjaga hati dan pikiran dari hal-hal negatif yang bisa merusak
kekebalan tubuh kita. Sama seperti yang firman Tuhan juga katakan dalam kitab Amsal, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Jaga hati supaya tidak diisi atau dilekatkan dengan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak mampu membentengi kehidupan kita. Menjaga hati, menghindari dari hal-hal yang negatif, merusak, ketakutan, kecemasan yang berlebihan, keputusasaan, stres. Itu juga bisa membuat imun hidup kita, bukan hanya imun tubuh, tapi imun dalam kehidupan kita menjadi lemah. Oleh karena itu, firman Tuhan memberikan solusi, lekatkanlah hatimu kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, memandang Tuhan, lengket. Itu artinya hubungan atau relasi yang tidak terpisahkan dari Tuhan. Terlebih dalam situasi saat ini yang mungkin membuat kita banyak bersusah payah. Hari ini firman Tuhan berkata, baiklah hati kita senantiasa melekat, baik suka maupun duka, baik hidup maupun mati. Hati kita, pikiran kita fokus hanya kepada Tuhan. Dengan demikian kita dikuatkan, kita dikebalkan, kita dibentengi, baik tubuh kita maupun jiwa kita di dalam Tuhan. Selamat beraktivitas dan menjalani hari ini, tetap menjaga imun tubuh, tetap menjaga keamanan, tetap menjaga iman, hati yang melekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu itu senantiasa mengingatkan kami dalam kehidupan kami, bahwa Engkau adalah sumber perlindungan kami yang sempurna di dalam hidup ini. Terang firman-Mu menuntun kami untuk menjalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kesehatan, dengan penuh berkat-berkat jasmani terlebih rohani dalam kehidupan kami yang kami nantikan. Oleh karena itu Tuhan, kepada-Mulah kami serahkan diri kami, semua orang-orang yang kami kasihi, semua aktivitas yang kami akan lakukan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.